Kejuaraan pencaksilat dunia ke-20 di Kuching, Sarawak yang sepatutnya dijadual berlangsung Ogos ini ditunda ke tahun depan. Pemangku presidennya iaitu Datuk Mat Suhaimi Muhammad Shah berkata keputusan itu dibuat berikutan pandemik COVID-19. Sebelum ini, pesaka pernah mencadangkan untuk menunda kejuaraan terbabit ke bulan Disember. Namun melihat kepada keadaan semasa, adalah lebih baik sekiranya ia dianjakkan. Sepatutnya tahun ini, bulan 8. Maknanya lepas dia itu Sukma di Johor, atau benda itu kita akan mulakan kejuaraan sukan dunia di Sarawak. Tapi manakan COVID ni, saya jangka tahun depan ataupun bulan 12. Dalam kejohanan sebelum ini, lebih 60 negara melibatkan 1,000 atlet dan pegawai menyertainya. Mereka menjangkakan jumlah itu berkurang dalam penganjuran akan datang akibat COVID-19.